Gencarnya pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH di Kota Mataram membuat pasar tanaman hias kian terbuka lebar. Bisnis tanaman hias dinilai sangat membantu pemerintah dan warga Mataram yang suka akan keindahan taman. Keberadaan taman nan asri di tengah Kota Mataram juga sangat mendukung bidang ekonomi dan pariwisata. Jenis tanaman hias yang banyak digemari konsumen adalah anggrek bulan dari Taiwan. Corak khas dan warna bunga ini sudah tidak diragukan lagi mengundang decak kagum para konsumen. Yang paling diminati sama pengunjung itu apa, Ibu? Yang anggrek bulan yang jenis Taiwan. Yang ini dah yang apa ya, yang tebal-tebal, yang banyak pilihan warnanya. Oh, ini biasanya nanti di kemana aja, Bu, untuk pemesanannya? Ada yang beli untuk rumah, ada yang buat kantor, ada juga buat hotel. Harga yang ditawarkan untuk tanaman hias ini cukup beragam. Harga jualnya mulai 20 ribu hingga jutaan rupiah. Dari hasil usahanya ini, Ibu Seri mampu meraup omset penjualan hingga jutaan rupiah per harinya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, CAT TV.